Al-Quds Al-Aqsa adalah barometer keimanan. Antum yang hadir di sini telah membuktikan segenggam keimanan bahwa antum turut berpartisipasi dengan cara masing-masing untuk ikut membebaskan Al-Aqsa. Tanah kaum muslimin tetap akan diperjuangkan. Tanah kaum muslimin tetap akan dibela. Tanah kaum muslimin tidak akan diserahkan pada orang-orang kafir. Karena satu muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu tubuh. Maka dunia Islam itu telah menyatukan kita. Termasuk pada hari ini kaum muslimin berkumpul untuk menyampaikan sebuah pesan kepada kaum muslimin di dunia bahwa kaum muslimin masih terlindung ketika masih ada khilafah dan terus akan begitu, karena itulah kita memerlukan kembalinya perlindungan itu, yaitu adalah kepemimpinan kaum muslimin yang berbentuk khilafah.